Oh, ini asli kikil pak ya? Iya. Gak ada campuran ya berarti? Oh, seger ya. Kali siwur ngotong pak ya? Iden ya. Sepuluh ribuan ya Iden ya. Merakyat. Merakyat ya pak. Oh istirahat ya. Kalau jualan itu wis kan istirahat. Oh gitu. Berarti segini 10.000. Iya. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Jasa Fitri Rafa Akhrul Channel. Kali ini siang-siang aku berada di Kota Surabaya, teman-teman. Di sini aku ketemu bakso kikil yang harganya cuma 10.000. Nah, di samping kanan saya ini ya. Jualannya pakai rombong tosa, terus pinggir trotoar. Ini kalau nggak salah ini di Jalan Raya Manuan Kulon, Kota Surabaya. Penasaran dengan bakso kikil sing hargai 10.000? Langsung kita ke sana, kita pesan dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Dorek, oh waduh enak ini, ngisor ini. Ini asli kikil pak ya? Iya. Gak ada campuran ya berarti? Masya Allah. Habis berapa kilo ini pak? Ini 15. 15 kilo? Ya, biasanya yang dulu itu 30, 25. Oh. Berarti nanti kalau habis itu dipindah ke susu gitu ya pak? Iya. Susu-susu ini dijual lah pak? Iya ya, dibuat kuah loh. Oh, boleh dijual lagi, mah pak. Full itu ya, cum-cume ya. Penuh. Oh, seger ya. Oh, di dalam ini ada pentol juga berarti pak ya? Oh. Ini terakhir jam berapa ya pak? Isak. Isak berarti ya? Iya. Sampai isak di sini teman-teman. Jangan khawatir pokoknya. Kali siwur ngoten pak yo. Ben cepet yo. Pekul mantap. Oleh full. Oh, jadi dipindah kayak gini pak yo, gigil yo, tempat kayak gini pindah. Jam berapa ibu kayak pak? Jam 11 yo. Jam 11 teman-teman ya. Mantap. Itu yang ngantar teman-teman. Berarti ini bakso kekil 10 ribuan pak yo? Iya. Oh, Iden ya. Mantap. 10 ribuan ya Iden ya. Merakyat. Merakyat ya pak. Masya Allah. Ini buka setiap hari pak? Setiap hari, hari Minggu libur. Oh hari Minggu libur, kok aneh pak? Istirahat ya. Oh istirahat ya. Kalau jualan itu wis kan istirahat. Oh gitu. Berarti segini 10 ribu? Iya. Kalau saya nambah pentol yang besar itu? 15. Oke, nambah lagi yang pentol besar. Mantap. Ini 15.
2019. Terus ngomong-ngomong dengan bapak siapa ini? Ini Bapak Udin. Pak Udin, sudah lama jualannya, Pak? Sekitar tahun 90-an. 90-an? Iya. Pakai tosa kayak gini? Enggak, dulu pakai rombong. Keliling berarti? Keliling jualan di pabrik. Oh, di depan-depan pabrik gitu, Pak? Iya, di dalam. Di kaki. Oh, di dalam? Iya, sekarang kan pabriknya pindah. Tapi kalau enggak bakso kekil berapa? Kapan? Kalau belinya enggak bakso pakai kikil berapa? Sama, 10.000. Sama. Cuma pentolnya kan tambah. Oh, gitu ya. Iya. Pokoknya di sini itu rata 10.000 gitu ya. 10.000. Oke, Pak, yo. Mugi-mugi bakso sampean ini tambah rame malih, Pak. Amin. Rezeki sampean dilancar barokah. Nanti ditemani Ibu ini terus ini. Iya. Wow, mantap. Teman kerja. Teman kerja sekaligus teman seumur hidup. Terus ya nih Bu sinten iki? Oke. Saya tuh cari untung sedikit, sepenting lancar. Gitu. Oh gitu, Pak. Cari untung sedikit, sepenting lancar. Berarti sama sodako berarti. Iya. Wah, selamat tersun, Pak. Ya tak nikmati bakso ini. Iya. Oke, Rek. Ini dia teman-temannya penampakan bakso kikil 10 ribuan milik Pak Udin ini. Karena tadi saya nambah pentol satu, yang besar ini ada di ini 15 ribu rupiah, teman-teman ya. Dan ini nyel kikil, meskipun 10 ribu tapi nyel kikil ini, teman-teman. Mantap, langsung kita nikmati aja gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Keren ya. Tulang mudanya dapat. Ini yang urat, teman-teman ya. Kikilnya ini goyang-goyang kayak gini, teman-teman. Mantap ini. Kuahnya ini seger juga ya. Terus ada oilnya kayak gini. Nah, jadi mantap banget. Terus pentolnya juga berurat. Daging sapinya juga berasa ya, mantepnya. Tadi makanya ada sinyacinya kayak gitu ya, nyerat-nyerat gitu. Untuk yang kecil ini kayak halusan gitu, tapi menurut saya yang mantep ini yang besar, teman-teman. Rekomendasi. Terus kikilnya juga empuk banget, enak dan juga nggak bau, teman-teman. Istimewa ini. Langsung kita racik aja ya biar tambah mantep ini. Kasih jeruk. Mantep diaduk kayak gini, warnanya sudah berubah. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tak campur semua ini ya, tambah mantep banget, ada seger kecut gitu ya, ada persnya juga, jadi cocok banget, apalagi makannya pinggir trotoar kayak gini ya, di bawah pohon, adem semilir, sambil mendengarkan suara lalu lari kendaraan bermotor, teman-teman. Tapi mantep menurut saya ini, rekomendasi, harga murah, tapi rasa tidak murahan ya ini, baksonya, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Resik rek lu.
Masya Allah, mantap banget ya. Harga 10.000 sudah bikin perut kenyang, rasanya juga enggak murah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk saya ya. Dan buat teman-teman yang baru nonton saya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya ya. Dan jangan lupa juga follow IG saya, Rafa Agro Channel. Salam dari Rafa Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.